Halo teman-teman. Part 2 kelanjutannya udah keluar nih. Lihat keseruan video part 2-nya ya. Nah, abis explore Curug Cikaso, sekarang kita menuju ke Pantai Karanggantungan. Perjalanannya gak lama kok teman-teman, sekitar 15 menitan. Nah, dari sini kita bakalan naik perahu lagi untuk ke Pantai Karanggantungannya. Perahu yang ini lebih ekstrim loh teman-teman. Gak kayak yang ke Cikaso sebelumnya. Banjir ya pak? Nah, ini dia nih perahu kita. Gimana ya rasanya? Udah pada naik semua? Cus yuk, kita berangkat. Wow, sungainya gede banget. Berasa kayak di Kalimantan ya teman-teman. Kayak di Sungai Kapuas. Oh ya, ini pertama kalinya loh aku naik perahu sampan kayak gini. Antara deg-degan sama seneng sih. Tapi kalau dilihat-lihat, makin lama makin asik ya teman-teman pemandangannya. Nah, kita akhirnya sampai deh. Nepi dulu ya teman-teman. Gimana nih? Takut nyebur. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga teman-teman. Nah, dari sini kita bakalan trekking lagi nih ke arah pantainya. Sekitar 10 menitan. Nah, kita bakalan kayak masuk hutan-hutan gini, teman-teman. Karena trip kita awalnya tadi mulainya pagi banget, sekitar jam 6:30 pagi, terus sampai Curug Cikasonya jam 8. Nah, kita tuh sampai sini sekitar jam 10-an, teman-teman. Jadi suasananya masih adem banget. Nah, ini dia nih Nusa Sunda kita. Berasa kayak di Nusa Penida. Ini dia nih, teman-teman. Tangga ikonik yang pasti semua orang bakalan foto-foto di sini. Instagramable banget. Wah, lautnya teman-teman. Ini menuju ke arah Samudra Hindia. Penasaran deh, kita ke bawah yuk. Tapi sayangnya airnya lagi pasang teman-teman. Jadi ombaknya gede banget dan kita nggak dibolehin untuk turun ke bawah. Karena kita terlalu pagi kali ya. Mungkin kalau kita datangnya jam 11 siang, airnya udah mulai surut. Jadi kita bisa nikmatin pantainya deh, main-main di pasir putihnya. Tuh lihat teman-teman, gede banget kan ombaknya. Puas foto-foto, kita naik ke atas yuk. Nah, di sini ada warung nih teman-teman. Kita bisa jajan di sini. Bagus. Iya, emang bagus banget. Ajak ya pokoknya. Kemana ikut aja. Asik, asik, asik.
Nah, lihat nih keseruan kita ngobrol rame-rame kumpul-kumpul kayak gini. Aku videoin ya. Senang saya gini kan bisa ngobrol. Sekarang kemana lagi? Enggak tahu. Pengennya enggak tahu. Pokoknya yang dalam negeri aja kan enggak usah keluar. Citambur sama explorer. Tuh lah nih mau sini. Diskon dong. Bisa bisa. Bisa. Bisa Pak, bisa jalan. Iya. Kalau kita keluar ya bayar. Minta visa. Udah gitu, iya, pesawat sekarang mahal. Nah, begitu deh teman-teman, kira-kira. Kita sering bercandain Oma, abis Oma tuh lucu banget. Pas di warung tadi itu gerimis. Nah, sekarang gerimisnya udah reda. Jadi kita cus ke destinasi selanjutnya. Duh, udah waktunya makan siang nih teman-teman. Nah, rencananya kita bakalan makan siang di pantai ujung genteng. So, ikutin terus perjalanan kita selanjutnya ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Biar aku makin semangat bikin videonya. Terus, jangan lupa juga, masih ada kelanjutan part 3-nya loh. Jadi, stay tune terus. Satu lagi nih teman-teman, buat yang mau tahu tentang open trip di explore.id, aku tulis linknya di description box ya, silahkan dibaca. Sauna banget lah. Kan tadi habis ini enggak drive. Explorer Sampai jumpa.